Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepada engkau, hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qaribun, inni qarib, sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab permintaan hambaku, aku akan memberi apa yang hambaku minta, idza da'ani. Tapi seringkali kita ini tidak berdoa, walaupun bentuknya seperti berdoa. Seringkali kita tuh seperti orang yang sedang meminta kepada Allah, padahal kita ini hanya pura-pura meminta kepada Allah. Bagaimana? Banyak orang yang ketika seolah-olah meminta, tapi kolbunya, hatinya, jiwanya belum meyakini bahwa Allah akan memberikannya. Ud'uni astajib lakum hanya jadi bacaan seperti sebuah tagline di televisi. Kita tidak meyakini kalamnya Allah, ud'uni astajib lakum. Sehingga di dalam doa itu bukannya penghambaan, bukannya keyakinan yang ada kepada Allah. Padahal di dalam suatu kitab namanya Jauharul Ilma'ah, Asyartul Ula fi ijabati doa atayakunu, syarat pertama di ijabahnya doa adalah keyakinan. Ketika kita gak yakin sama Gusti Allah, ya jangan salahkan Gusti Allah. Apalagi enggan berdoa, apalagi malas berdoa. Ketika banyak musibah menghinggapi hidupnya, kemudian dia salahkan Allah. Kenapa sih kok Allah tuh begitu memberikan ujian tuh berat, selalu memberikan musibah kepada kita. Awas, hati-hati, ucapanmu bisa menjadikan engkau kufur. Karena apa? Kau lupa dengan nikmat Allah yang berjuta-juta banyaknya. Dari mulai sebelum lahir, dari mulai kau diciptakan berupa janin, sampai saat ini kau mampu bernapas. Andaikan engkau adalah orang yang terkena penyakit COVID di masa pandemi, lalu engkau membutuhkan oksigen seperti yang lalu pernah terjadi di dunia ini, orang kesulitan mendapatkan oksigen. Ada satu tabung kecil berapa harganya, satu tabung besar berapa harganya, sampai-sampai banyak orang yang rela membayar 10 kali lipat untuk satu tabung oksigen. Jangankan oksigen, masker saja itu harganya berkali-kali lipat, betul tidak? Udara yang segar, yang sehat, yang tanpa virus ini, jika kau harus membayar kepada Gusti Allah, berani kau bayar berapa? Seperti orang-orang yang terkena COVID di masa pandemi, demi masker saja mereka rela antri, ya, di beberapa negara sampai seperti itu saya lihat. Masya Allah, masker dijualnya terbatas, menggunakan KTP satu orang untuk satu nik hanya boleh 5 lembar per hari. Ya Allah, masa ini tidak dianggap nikmat, tidak dianggap anugerah? Satu saja, nafas
atau kedipan matamu. Gak percaya, jenengan sekarang tunjel tah panon. Ayo. Snep. Ayo. Atau di plester di lakban luhur jeung handap dah muka. Semalam aja, enggak usah dua malam, semalam ini gitu aja terus. Mata buka saja. Biar besok jenengan sadar, nikmatnya berkedip itu sangat mahal. Nikmat sehat. Enggak percaya? Coba jenengan minta sama Gusti Allah supaya sakit gigi satu minggu. Ayo, sok. Mumpung malam Jumat mustajab, ayo diamini sama saya. Jangankan satu minggu, Gusti nu agung sapoe, sehari saja kita nyari huntu kuat jejelekotan. Ngedengar apa juga, kesel kayaknya. Alhamdulillah kita sehat. Diuji sebentar, ngeluh menyalahkan Gusti Allah. Nikmat yang sekian banyaknya selama ini dia lupa. Banyak orang seperti itu. Kenapa kok hidup kami diuji terus? Gak mau diuji, modar. Terus kalau mati gak diuji? Enggak. Terus gimana? Disiksa. Lu pikir kalau mati itu gak ada ujian? Ujian nanti di akhirat lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan ujian dunia. Bagi orang yang tidak siap bekalnya dengan iman dan amal solehnya, ujiannya berat. Nanti nyebrang Shiratal Mustaqim naik 50 tahun, nanti turun 50 tahun, kanan kiri itu banyak duri-duri. Ayo abong tenyangkan siata, biwir menyon kadieu atau kacangkan, tahu duri. Sebelah sini ada duri, barang lewat kadieu nunduk ke bawah dihandap nuncelap, aduh gitu, ngeser sautik menyon kadieu, gitu. Ayo, terpercaya paeheula. Banyak orang seperti itu ternyata. Oleh karenanya minta kekuatan iman, Islam dan ihsan kepada Allah. Minta ketetapan dalam takwa dan amal soleh. Sehingga doa thariqah itu amalkan kalau bisa di setiap doa kita. Allahumma ya hayyu ya qayyum laka nusalli wa laka nasumu wa bika naq'udu wa bika naqumu. Ahyi bi ma'rifatika qulubana waghfir lana bi fadlika dhunubana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم إنك ناظر إلينا حاضر لدينا قادر علينا أحط بنا علما وسمعا وبصرا فارزقنا آنسا بك وهيبة منك فقوي فيك يقيننا وبك اعتصمنا فأصلح لنا في ديننا وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا وبك لذنا فنجنا مما يؤذينا أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم ردنا بقضائك يا الله buatkan ridha atas segala bentuk ketetapan engkau. Waqanni'na bi'ata'ika, dan buat kami merasa cukup dengan bagian yang engkau berikan kepada kami, apapun itu. Walhimna syukra na'ma'ika, dan ilhamkan kepada kami, ajarkan kepada kami tentang bersyukur atas segala nikmat darimu ya Allah. Waj'alna min awliya'ika, dan jadikan kami kekasihmu, orang yang kau cintai ya Allah. Lalu ketika kita ingin menjadi orang yang Allah cintai, menjadi walinya Allah, Anda pikir wali itu tidak diuji? Apakah Anda berpikir menjadi kekasihnya Allah itu bebas dari ujian, seperti bebas pajak gitu? Gusti nu agung, Masya Allah. Menjadi wali itu justru ujiannya berat, tapi ketika Allah cinta kepada kita dan dengan wasilah, dengan sebab kitanya cinta kepada Allah, namanya cinta, gitu kan? Segala bentuk ujian itu juga akan mudah, akan ringan. Fasabbarahu, Allah akan menyabarkannya, justru akan terasa nikmat. Bagaikan orang ditato, ditato itu sakit, tapi banyak yang menikmati, ya kan? Kata mereka nikmat, senang. Kemudian orang
yang tadinya sehat malah jadi sakit, menikmati ada. Ya kan, minum atau mengkonsumsi produk-produk yang buruk untuk tubuhnya. Iya, ada yang seperti itu merasa nikmat. Nah, kenapa kepada Gusti Allah kok kita tidak merasa nikmat? Diuji dikit aja. Gimana kalau nikmatnya dicabut sama Allah Ta'ala? Nikmat yang ada aja enggak disyukuri? Maka minta kepada Allah, alhimna syukra na'maika, dan ilhamkan kepadaku kemampuan untuk pandai bersyukur. Sehingga dalam doa yang lain yang diajarkan Rasul, Allahumma ja'alna saburan, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang penyabar. Wa ja'alna syakuran, jadikan pula aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Penting. Doa itu penting. Kenapa saya bilang penting? Ketika kita meminta agar kita dijadikan orang sabar, bukan hanya sabar dalam kesusahan, tapi kita lebih butuh kekuatan sabar, kemampuan sabar di saat mendapatkan nikmat. Bukan hanya ketika sulit, ketika susah kita sabar, tapi ketika nikmat kita harus lebih pandai bersabar. Karena banyak orang yang mampu bersabar ketika diuji dengan kesulitan, tapi tidak lolos bersabar ketika diuji dengan kenikmatan. Banyak orang sabar diuji dengan tekanan ketika dia menjadi bawahan, tapi banyak yang tidak lulus karena diuji dengan jabatan. Banyak yang lulus uji ketika nonton sepak bola, tapi tak lulus uji ketika mengaji.